Assalamualaikum kawan, kita berada di kontes ayam belung LPN Cup 1 Kabupaten Pamekasan. Pada sesi kali ini kita akan melihat final jejangkar part 2. Ini adalah lanjutan dari final jejangkar part pertama kemarin. Di sini kita juga melihat ayam-ayam jago belung dipacu untuk menunjukkan kualitas terbaiknya lagi, seperti yang pernah ditunjukkan di awal babak penyisihan. Siapa yang paling baik itu yang paling juara. Dari pukul 5 sore sampai pukul 5 pagi sambung. Untuk menjadi ayam belung juara tidak mudah kawan, butuh waktu, proses dan juga biaya. Waktu yang panjang akan menempa ayam belung itu menjadi sosok ayam belung juara. Makanya gak heran jika ayam belung itu sudah berhasil menjadi juara, harganya bisa berlipat-lipat, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Itu sebanding dengan perawatan yang dilakukan dan prestasi-prestasi yang ditorehkan. Ajaib. Ini ada juga pemilik ayam mengabadikan ayam miliknya yang sedang ikut kontes. Ini dilakukan sebagai kenang-kenangan jika ayamnya telah ikut kontes. Karena jika ayamnya tersebut sampai berhasil juara, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Ya Allah.
Tapi surga. Nampak sekali ayam-ayam saling sahut menyaut untuk menunjukkan performa terbaiknya. Tinggal para juri memberikan penilaiannya secara objektif untuk ayam-ayam telung yang berkontes ini. Terima kasih kawan telah sudi mampir di channel Apem Manis ini. Jangan lupa untuk selalu pantau channel ini untuk melihat update-update video-video terbaru dari kami. Salam.